Jad le kong e sun buku ye. Tong kim sun lah. Tong kim kia lah seng lah. Kia kia do kai. Semalam sudah tulis. Sudah tulis. Jadi anak pertama satu anaknya. Anak pertama itu si tua lah. Alif. Alif ya. Satu anaknya. Dia satu anaknya. Ya. Namanya Putra. Putra. Oh. Ya. Laki. Nomor dua, empat anaknya. Oh. Okay. Nomor dua punya empat. Empat. Nomor satu namanya Irwan. Irwan. Irwan Effendi. Okay. Itong ini Jepun. Oh. Iki cokang ebeng. Sambil sate sambil cokang. Oh. Okay. 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 Ini di supermarket cokang. Oh. Sudah okay. Itu nomor tiga. Namanya Ifanawati. Okay. Pun di Jepun tak cek. Oh, pun di Jepun. Dua sekolah tanah Jepang. Nomor dua namanya Irawati. Irawati. Di Medan kerja di percetakan jalan masjid. Oh, okay. Sudah tu TCE, I masih sekolah. Tung Kim sudah lagi dah lah. Tua O dah lah. Tua O dah. Fakultas dah lah. Okay, okay. Kocik ni tu tiga dah lah. Oh, okay, okay. Lantas kan sudah nomor dua, nomor tiga perempuan lagi Haji Ma ini ya. Haji Ma. Ya kian cikai saja, namanya Siferi. Oh. Pun bujaku IP jap lah. Okay. Di alamat tengkim si Budi Luhur. Budi Luhur resident. Oh. Nomor empat ya tu. Ujung kali dah nomor empat. Le Dr. Johnson ni? Johnson di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Dia anak dua. Anak dua. Satu namanya Into Langem ya itu. Into ya. Tak boleh ya. Tak boleh. Okey. Okey. Tunggu tak cek dah lah, tiga cek dah. Sonia ini. Sonia. Oh. Saya juga sempat jantaran. Waktu di Padang saya juga itu tiap-tiap yang sehat ini. Besi pagi pegang baru, kursi cekai lah. Tapi ini ya, ibu kong lah. Oh. Saya pun bomoi lah. Karena sudah jauh dia pindah, jadi tak tanya lagi. Oh. Ya, itu jadi doktor tuh. Ya, doktor. Nah, tapi sayang doktor tidak praktek. Hah? Ibu cenciu lang ya. Siapa ya? Icomnya. Di rumah sakit Galang IIP aja. Oh, dia tidak di rumah. Ingat sih, itu isengkan aja di rumah. Praktek namanya. Hilang dicuban biasa. Tapi ini bu di rumah sakit aja, kalau pulang lain IP yang urus lah. Oh, yo ibu hilang itu eh. Ibu. Ini di rumah sakit aja. Oh, okay. Nah, itu Johnson. Nanti gue itu Deli Tanjung. Habis Sabor. Habis Sabor. Di Medan. Deli sudah umur berapa? 35. Oh, sudah tua. Dia nak mau bagaimana? Tidak mau. Oh. Sedangkan Kukong 21 tahun sudah kawin. Oh. Karena orang tua yang cari istri. Oh. Nah, orang tua. Dulu lain. Ya. Sekarang dia mau cari sendiri. Nah. Ya, tidak dapat ya terserah dia. Ya. Kita suruh dia tidak mau. Nah. Jadi itulah 5 orang lah. Cucu 8 lah. 8. Ya. Paling banyak nomor 2 itu Rosia punya anak 4. Tu bukong tu gitu kan gitu ya. Kaki cuma leng gua tu. Ka Deli tu lo. Ka Deli tu lah. Oh, dua orang. Dua orang tapi rumah disewa tu. Ah. Rumah sewa. Karena tidak campur sama anak lagi. Anak itu anak perempuan dah. Leng gua. Lo jadi anak perempuan Alif cuma ada si cawu kui lah lai cuci bukong lah. Bo. Deli cilangnya. Deli i si kawat tua, tapi i kan antam bo keteng itu bo kong
ancuran lagi lah. Pokoknya satu atap aja, tak ada reaksi lain, tak ada. Dia tiang caki tu kicau kang Neo. Ami kau tiang baru pulang rumah. Ayuh. Sebenarnya dia tak sampai jam 5, sampai jam 9, jam 5 sudah pulang. Cuma dia pergi supermarket ke jalan-jalan lah. Malam baru pulang. Okay. Karena itu kang dalang, dia tahu ke hoi jia. Oh. Jadi imen tuing.